Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Setio Wasisto secara resmi membuka pelatihan Instructor Development Course for Advanced Counter Messaging di Pagedangan Room Santika Premier Hotel Jakarta. Dalam sambutannya, Jenderal Bintang 2 tersebut mengatakan bahwa situasi saat ini masyarakat pada situasi demokrasi, di mana masing-masing calon kepala daerah di 171 wilayah di Indonesia sedang gencar-gencarnya diberikan informasi-informasi yang mempunyai maksud-maksud tertentu. Oleh sebab itu, tugas dari Humas Polri adalah salah satunya melakukan counter messaging, yang diharapkan nantinya dengan counter messaging tersebut terciptanya situasi yang sejuk dan kondusif untuk berlangsungnya pesta demokrasi. Seperti kita ketahui bahwa situasi saat ini masyarakat pada situasi pesta demokrasi, di mana masing-masing calon di 171 wilayah, provinsi, dan kabupaten kota sedang gencar-gencarnya digelontor atau diberikan informasi-informasi yang mempunyai maksud-maksud tertentu. Yang lebih banyak maksud-maksud ini adalah kepentingan-kepentingan dari sudut pandang mereka sendiri. Oleh sebab itu, tugas daripada Humas Polri salah satunya adalah melakukan counter messaging, melakukan kontra informasi-informasi atau pesan-pesan yang disampaikan oleh mereka. Yang diharapkan dengan kita melakukan counter messaging ini tercipta situasi yang sejuk, situasi yang kondusif untuk berlangsungnya pesta demokrasi. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata. Acara pelatihan pengembangan instruktur untuk kelas lanjutan counter messaging course secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih.